Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil wadud. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Misri hayatil wujud wasababil a'adam likulli mawujud afdal likulli abin wa afdal likulli mawlud sahib syafa'atil udhma alil asma wa maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin ma'ud. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib yang selalu wajib untuk mencintainya, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takzim al-fakir kepada para sesepuh tadi. Juga yang saya hormati dan saya banggakan, bapak-bapak dari Forkominda, bapak bupati, bapak dandim, bapak kapolres, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Dandamil, Pak Kapolsek berserta jajarannya, dan bapak-bapak serta adik-adikku yang mengikuti dalam rangka kirab merah putih serta tausiah kebangsaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada waktu sekarang ini tausiah kebangsaan sangat diperlukan karena sebagian melenturnya merasa Handar Beni memiliki nasionalisme atau menurunnya kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Kirab bukan sekadar membawa merah putih, tetapi dengan adanya kirab merah putih untuk meningkatkan dan mengingatkan kepada kita semuanya apa yang ada di dalam merah putih sendiri, sekalipun tidak ada tulisan satu huruf pun, tetapi kandungannya yang sangat luar biasa. Di antara kandungan yang ada di dalam merah putih tersebut, yang pertama kehormatan bangsa, yang kedua harga diri bangsa, yang ketiga jati diri bangsa. Bila kita sadar dan kita mau mengingat kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa yang telah dirintis oleh sesepuh bini sepuh dan pendiri bangsa ini, atau pendiri negara ini, kehormatan yang selalu menuntut, harga diri yang selalu menuntut, maka para beliau pendiri-pendiri bangsa tersebut tidak mau kalau negerinya dijajah pada waktu itu. Maka para sesepuh kami
dari bangsa yang sangat mempunyai harga diri, sehingga melahirkan jati dirinya, kehormatan yang ada pada diri bangsa tersebut, berusaha untuk menegakkan kembali sangsaka merah putih. Berkibarnya sangsaka merah putih penuh berdarah, penuh perjuangan, karena kemerdekaan yang kami raih adalah berdarah, bukan hadiah. Maka apabila kita selaku anak bangsa yang telah mempersiapkan dirinya untuk generasi penerus yang tidak akan mengecewakan para leluhurnya, para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, pendiri negeri ini, pasti akan bercita-cita tidak akan mengecewakan para beliau. Itu diantaranya mengapa kita harus selalu mengingatkan dengan kirab merah putih. Bila mana kita merasa ada kehormatan pada diri bangsa ini dan harga diri, jati diri bangsa ini, pasti kita akan menghindarkan dari hal-hal sesuatu yang akan meruntuhkan kecintaan kami kepada bangsa dan tanah air ini. Karena yang selalu membentengi dan membekali, selalu harga diri melekat di dadanya, jati diri melekat di dadanya, kehormatan yang selalu dijaga, jangan sampai kehormatan telah dikotori oleh hal-hal sesuatu yang akan merapuhkan bangsa ini. Maka dari itu, tausiah kebangsaan apabila kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dari dua yang baik, ialah Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang melahirkan suku bangsa, lita'arofu, untuk saling mengenal. Bukan yang saling mengenal itu melihat fis, wajah, kulit berwarna, bukan itu. Tapi tanah-tanah yang terhampar telah diberikan kepada bangsa-bangsa seperti tanah Timur Tengah atau tanah Arab, Cina, India, Asia sampai Afrika dan Eropa dan lain sebagainya. Pemberian siapa tanah tersebut adalah pemberian kepada dari Yang Maha Kuasa. Untuk siapa? Untuk suku bangsa yang telah diciptakan. Kita mengenal tersebut atau tidak? Kalau kita mengenal semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang pertama kita akan mensyukuri. Tapi tidak cukup mensyukuri hanya ucapan dengan alhamdulillah. Buktikan kalau kita orang yang mengerti bersyukur, pasti akan menjaga segala pemberian Allah. Untuk apa? Untuk bekal menjalankan perintahnya, untuk bekal kita semuanya dalam menjalankan sesuatu yang baik, sehingga menjaga tanah airnya masing-masing. Itulah diantara lita'arofu, untuk saling mengenal. Kami bangsa Indonesia tidak terlepas tanah air kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita mengenal tanah air kita,
sejauh mana kita mengenal apa yang ada di dalam bumi pertiwi ini. Sejauh mana pula kita mensyukuri. Maka dari itu apabila kita mengenal atau saling atau lita'arofu yang dibekali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan juru damai di dunia ini yang melahirkan perkat-perkat bangsa, perkat-perkat umat. Maka dari itu kita kembangkan untuk mengenal khususnya negeri tercinta ini, bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah yang pertama dimulai dari orang-orang yang mengerti harga diri, jati diri, kehormatan bangsanya. Lahirlah regenerasi dari mulai para wali pendahulu dan para solihin pendahulu, para tokoh-tokoh pendahulu, melahirkan regenerasi. Muncullah di antaranya Wali Sembilan, bagaimana hebatnya perlawanan terhadap Portugis. Selanjutnya diteruskan perjuangan oleh Kanjeng Sultan Agung, dan selanjutnya sampai kepada Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, Sendot Parwiro Dirjo, Tengku Umar, Cek Ditiro, Singamangaraja, dan tokoh-tokoh bangsa ini yang menunjukkan syukurnya kepada Allah, yang menunjukkan harga dirinya, yang menunjukkan jati dirinya dan kehormatan bangsanya. Maka dari itu sudah wajar dan selayaknya apabila kami selalu tidak akan melupakan dengan kirab merah putih, karena kita sadar apa yang ada di dalam merah putih adalah kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Kami kagum kepada sesepuh para pendahulu. Kalau di tempat kita, khususnya Pekalongan, tapi juga di Jawa khususnya, mungkin di pulau-pulau yang lain di Indonesia ini pada umumnya, kalau membuat rumah, sebelum dipasang reng dan usuk, kebiasaan atau budaya atau culture, tapi yang mengandung filosofi yang tinggi, di antaranya ada janur, ada tebu, ada padi, ada kelapa, pisang, tidak cukup dari itu saja. Bahkan ketika memasang merah putihnya dengan ingkung atau panggang ayamnya, bacaan berjanji, bacaan syaraful anam, bacaan maulud tiba, azab, dan membaca semtud duror, lain dari itu membaca manakib kisatul para aulia, khususnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau membaca pat yang di dalamnya kaya penuh dengan sejarah-sejarah para leluhur kita. Di antaranya, mengapa kita selalu ketika membuat rumah harus dihiasi dengan janur? Pada waktu itu penjajah, setiap instansi pemerintahan pasti akan mengibarkan bendera Hindia Belanda di setiap instansi pemerintahan pada waktu itu. Namun bagaimana kesepuhan-kesepuhan kita menanamkan harga diri, jati diri, kehormatan dirinya, dan menanamkan rasa handerbeni kepada republik ini, beliau tidak kalah. Bagaimana memasang merah putih di dalam setiap rumah-rumah yang akan dibangunnya atau telah dibangunnya. Belanda tidak akan mencurigai karena dianggap culture,
atau budaya. Padahal penanaman merah putih yang di dalam rumahnya akan selalu memberikan pandangan-pandangan kepada setiap generasinya, khususnya keluarganya, begitu hebatnya. Perlu kita ketahui dalam filosofinya bahwa ketika memasang reng ataupun usuk dan getengnya, ada yang satu minggu, ada yang lebih, musim kemarau ataupun musim hujan. Yang kita perhatikan diantaranya janur yang cantik kuning yang bagus sekali, bila kena panas harian pasti akan layu dan berubah warna. Tebunya pun juga sama. Padinya pun warnanya juga berubah. Kelapa, pisang sama, pisangnya akan matang. Semuanya akan berubah. Tapi saya kagum, sekalipun itu semuanya berubah, merah putih yang telah kita tanamkan di dalam merah putih dalam rumah tidak akan luntur, tidak akan layu. Saya bangga apabila bangsa ini tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu apapun yang akan menggoyahkan keutuhan NKRI. Harga mati pasti akan didengungkan untuk kita semuanya. Itulah yang bisa kita ambil filosofi dalam membentuk atau membangun setiap rumah pada waktu itu. Maka dari itu, kita kewajiban menjaga kesatuan persatuan. Jangan memberikan celah seujung rambut pun kepada oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa dan umat ini. Terakhir, cuma saya hanya bisa mengatakan dan bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pasti kita akan menjawab. Kalau kita mempunyai harga diri, dengan tegas akan menjawab, tidak. Itu jawaban anak bangsa yang akan meneruskan dan akan menjaga keutuhan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.